Pemerintah Kota Jayapura resmi menggunakan KM Tidar milik PT Pelni sebagai lokasi isolasi terpusat pasien COVID-19 selama PON berlangsung. Jumlah tempat tidur di lokasi isolasi terapung ini menampung sebanyak 924 pasien. Tak hanya untuk warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, KM Tidar siap menjadi penjaga klaster Kota Jayapura selama penyelenggaraan PON Papua. Pemerintah Kota Jayapura mendapat bantuan kapal isolasi terapung, yaitu KM Tidar, dan sudah merapat di Kota Jayapura dan sudah kita gunakan, itu sudah satu minggu. Kapal ini bisa menampung seluruh masyarakat Kota Jayapura yang positif, juga kalau atlet-atlet PON yang positif bisa kita isolasi mandiri di kapal terapung tersebut. Saya sudah bilang kepada Pak Menteri Perhubungan, kalau beliau kita pas pakai kapal ini sampai dengan PON selesai. Dan beliau menyetujuinya.